Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hede, gimana kanda kabarnya kanda? Alhamdulillah. Baik terus ya. Yeah. Wede. Lebaran kemana nih? Ya saya tuh gak punya kampung kanda. Jadi saya ikut kampung orang aja lah, ya kan? Nah, kemana? Aku lagi di Purwodadi, Malang. Oh, di Malang. Mm-mm, ya, lebih di Malang. Jadi sebenarnya maksudnya Pasuruan nggak sih ya? Iya, Pasuruan ya, Malang lah itunya. Anda kemana aja nih udah lebar, kan sibuk banget udah. Saya juga ke Purwodadi. Lah deket, mampir lah ngapain kita kontek-kontekan gini. Di belakang rumah saya ada gunung. Deket dari Gunung Bromo sih sebenarnya. Tapi ini saya lagi gak di rumah. Oh di lagi di juga ada bukit nih, tuh lihat. Oh iya, ya kan? Bagus pemandangannya. Saya juga lagi di daerah Batu iya. Nih. Iya. Saya di daerah Batu juga nih kan, Dali. Iya. Mm-hmm. Suasana juga bagus banget nih, tuh. Jadi kesibukannya Goblok S apa? Sementara baru rilis lagu kan? Iya, lagi rilis lagu, tinggal visualnya aja nih, belum ada nih. Apa? Lagu apa yang paling baru? Judulnya ituan, Bahasa Kaca. Oh, yang kebalik-balik gitu nah, ya? Nah, Bahasa Balik. Makanya aku harus ke Malang, jadi biar lebih dapet. Soalnya karena kan anak Malang tuh biasanya bahasanya balik. Kalau bukan orang Malang berarti dengerin lagu yang bahasa cermin itu bahasa kebalik ya? Bahasa kaca. Kalau orang yang luar daerah yang bukan orang Malang pasti dengerin lagu Goblok S yang bahasa kaca pasti Kadit Itreng. Nah, Kadit Itreng pasti kan. Bingung ini bahasa apa nih kan dari planet sendiri nih. Teman-teman kayaknya harus ngecek lagunya Goblok S, judulnya Bahasa Kaca. Nah, itu udah rilis tuh. Tapi itu belum ada video klipnya. Belum ya? Ada. Nanti kita akan dibantu. Nah, makanya mau diminta bantu sama ini nih. Timnya Rokos. Mantap-mantap. Nah, untuk sendiri nih. Buat si Warastra nih, gimana kanda nih? Warastra itu kayaknya makin banyak nih materi lagu nih, lagi ngumpulin nih. Kemarin saya baru selesaiin rekaman sama Reza. Mm-hmm. Lagu judulnya Embun di Prambanan. Sebenarnya lagu itu udah lama ya, dari 2020. Tapi baru kelar tahun kemarin. Oh, oke, okay, akhir tahun kemarin baru kelar rekaman. Mantap ya kan? Iya. Embun di Prambanan, berarti ada embun di Prambanan. Iya. Oke. Kebetulan tahun 2022 Warastra kan lolos tuh di acara Indonesian Got Talent tuh. Iya. Kita bawain itu juga. Wih, mantap ya. Kita bawain itu juga. Siap, siap. Sama di Prambanan Jazz Festival itu juga. Wih, Warastra udah masuk Prambanan Jazz, cuy. Bayangin tuh. Makanya mereka keren juga waktu kita diundang, kalian materinya apa? Embun di Prambanan. Wah, bisa banget ini. Wey, mantap. Sesuai berarti ya temanya ya. Acaranya di Prambanan, di sampingnya Candi. Kita bawain lagu judulnya Embun di Prambanan juga. Cocok kayak, udah, ya kan? Iya. Tapi udah direkord itu ya? Embun Prambanan, apa masih proses? Udah selesai di akhir tahun kemarin. Oh. Sebelum tahun baru selesai. Tinggal visual berarti ya? Ah, rekamannya, video klipnya belum. Nah, ini nih yang kita senang tuh Dewa Rasa. Tahun kemarin tuh mereka tuh ngeluarin judulnya Serimpi. Nggak mungkin video klip itu bikinnya di Jakarta. Jadi harus ke Jogja. Nah, itu. Iya. Wah, gokil. Ini itu lagi, Embun Prambanan ya? Embun di Prambanan. Berarti harus bikin di Prambanan tuh. Gokil ya, Warastra tuh. Iya. Kalau yang single pertamanya, yang judulnya Serimpi itu kita bikin video klipnya di ini, di Malioboro. Tuh, Malioboro langsung ke Jogja loh, nggak pakai lagi musim COVID tuh. Tahun 2020 kan, gokil gak? Orang lagi COVID lagi bingungan, ini mereka bikin video klip. Parah. Ini gila ya. Makanya, nah ini yang Embun di Prambanan ini, alhamdulillah COVID udah nggak ada, jadi kita kayak harus ke Jogja lagi ya, mau ngambil setup di Prambanan aja nih. Oh iya. Karena liriknya kan mengenai Candi Prambanan. Oh, jadi ceritanya tentang ada, maksudnya lebih banyak Prambanannya lah ya ininya. Yeah. Ya. Iya, judulnya aja Embun di Prambanan. Tuh, Embun di Prambanan. Gak mungkin ini ya. Kita bikin di Jakarta sekian-sekian, gak dapet itu. Warastra Indonesia. Tuh, Warastra Indonesia. Cek aja di IG-nya tuh, warastra_ID. Udah, ketemu di situ. Mantep pokoknya lah ya. Kita kapan-kapan bikin lagu bareng lah. Iya lah, nanti kita featuringan aja lah, ya kan? Kayak Pesona Indonesia. Pesona Indonesia kita ada featuringan. Iya kan? Ah, pokoknya udah ada tuh di Spotify, di Jogja, di semua digital lah. Bisa ngecek di Spotify, iTunes,
Warastra, judulnya Pesona Indonesia. Oh. Itu featuring sama Goblok S. Wah, gokil itu lagu. Dan kita di situ kebingungan bikin klipnya karena semua kota kita sebutin. Oh iya ya. Iya. Dari Pesona Indonesia. Dari Aceh lo ya. Aceh, Danau Toba, Jogja, Wakatobi, Papua. Juga disebut. Malang udah pasti Malang, masuk. Ya kan? Jakarta juga masuk. Kampung halaman enggak disebut. Kampung halaman masuk tuh. Jakarta juga masuk. Hebat kayak gitu. Gokil, pokoknya kita enggak inilah. Enggak terpikirkan lah lirik-lirik dan tema-tema dari Warsa. Ini kok bisa jadi begini? By the way, balik ke Jakarta kapan? Paling kalau enggak besok lusa. Kalau enggak besok lusa. Iya. Kalau saya besok. Oh, kita bareng aja lah kalau gitulah. Katanya besok atau lusa. Iya, kalau besok ada barangannya maksudnya ya udah kita besok aja. Iya. Iya, siap. Nanti mampir-mampir lah. Siap, nanti langsung inilah ya. Nanti ke kebun apel punya bokap. Oh, ada di daerah Noko Jajar. Wah, dekat berarti pas banget. Pas di situ nanti mampir lah ke situ lah ya. Penting Goblok S sukses ya. Siap, pokoknya kita nanti sukses kita, terus. Kita kolaborasi lagi ngelanjutin Pesona Indonesia. Siap. Oke, mantap. Yuk, sehat-sehat terus. Tuh, lihat gunung lagi.